Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbo Karno. Oke, kali ini saya akan ngetes driver power amplifier. Ya. Ini seperti ini. Jadi ini BNB, driver power BNB. Nggak tahu oleh perakitnya atau perancangnya disebut demikian. Kepanjangan BNB sendiri mungkin yang saya tahu Baros Ngora Bangor. Ya. Jadi Baros Ngora Bangor. Nah, itu nggak tahu gimana bacanya atau pokoknya tulisannya seperti itu. Ini dari Bandung. Jadi informasi yang saya dapatkan perakitnya dari Bandung, Baros Ngora Bangor. Oke, karakternya karakter dari driver ini flat ya, flat. Jadi driver ini banyak modelnya juga. Nah, ini salah satunya yang pakai IC ya. Ini sudah pakai IC seperti ini. Ini menggunakan IC TL071. Oke, bro, langsung saja kita cek sound ya. Ini yang sudah saya rakit dan sudah saya tes sebelumnya. Seperti ini ya. Nah, ini bukan box, ini hanya papan untuk mencoba ya, untuk mencoba driver-driver baru. Untuk trafo saya menggunakan 5 ampere. Elko saya menggunakan 10.000 mikro 100 volt. Punya Vendora. Di sini ada LED untuk voltase PLN. Ya, nanti di sini akan tampil berapa voltase PLN. Oke, Lur, langsung aja kan saya nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oke. Nah, di sini tampil ya. Ini tegangan PLN 200. Nah, 217, 218 ya. Oke. Nah, di sini langsung dari HP seperti biasa. Nah, ini saya menggunakan 12 in sementara. Nanti akan saya ganti dengan menggunakan 15 in. Oke, sudah saya play. Volume akan saya angkat. Saya kecilkan sebentar volumenya, akan saya ganti dengan speaker 15 in ya. Oke, sudah saya ganti menggunakan 15 in. Ini kabel speakernya.
ya. Nah, ini saya menggunakan box mini CBS ya, 15 in. Oke, akan saya angkat lagi volumenya. Bentar, saya ganti lagunya dulu. Oke, lor. Saya kecilkan dulu, saya ganti lagu ya. Oke, sudah saya ganti lagunya. Saya akan angkat volumenya. Bisa dilihat DCO anteng ya di 00,0. Nggak akan saya cek biasnya. Sekarang kita cek biasnya. Bias positif. Ya. Bisa dilihat bias positif. Oke, sekarang bias negatif. Ya, ya memang bergerak. Untuk tegangan biasnya bergerak, tapi aman. Nah, ini bila dikecilkan volumenya, biasnya mengecil juga, lur. Tapi kita lihat, saya angkat volumenya ya. Nanti akan biasnya. Nah, berubah loh. Coba lihat maksimal tegangan biasnya loh. Ini dengan posisi volume full. Volume full, tegangan bias paling besar 36. Ya. 36.
Lor, itu tadi sekilas tentang power BNB ya. Untuk PCB bisa didapatkan online ya, tapi bukan toko saya atau toko orang lain ya. Ini PCB-nya seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.